Oke deh hidup. Surprise, motherfucker. Kaget gua. Gila. Oke, jadi hari ini gua bakalan mainin game Resident Evil kedua, di mana kemarin itu kan gua udah tamatin game Resident Evil 3 ya. Nah, sebenarnya game Resident Evil 2 ini ceritanya itu di tengah-tengah antara Resident Evil 3 ya. Jadi ceritanya ini si Leon masuk ke Raccoon City di tengah-tengah si Jill di Resident Evil 3 lagi berusaha kabur, dan si Leon itu kabur sama si Claire duluan sebelum si Jill kabur. Makanya kan pas si Jill kabur, kota kota Raccoon City udah di nuklir. Sebenarnya ini sama-sama di Raccoon City ya. Langsung aja kita main. BTW ini gua mainnya pakai stick ya. Oke. Story. Nah, yang gua suka dari Resident Evil 2 ini dia story-nya lebih panjang dan lebih banyak ya daripada Resident Evil 3. Nih lu lihat aja dari sini new game bisa pakai Leon Kennedy, Leon atau Claire Redfield. Ini ada Chris Redfield ya. Nah, di sini si Leon ini kan kalau di Resident Evil yang kita sering lihat di Resident Evil 4, Resident Evil 6 dia udah pro ya. Kalau di sini si Leon di Resident Evil 2 dia masih rookie ya. Masih cupu polisinya. Nah, ada juga yang second run. Kita sama-sama bisa pakai Leon atau Claire Redfield. Nah, nanti jadi di sini pertama gue bakalan pakai Leon kali ya, Leon Kennedy dulu di first run ya. Difficulty assisted aja, gue pengen menikmati kamu yang tegang-tegang. Loading. Gue main pakai stick ya, jadi sambil karena gue pegel main pakai keyboard. Maka main pakai stick kalau main game ini. Oke, pertama. Oh, ya burger ya. Burger. She's staggering, you know. So I figured she was drunk. Whoa. Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer and I got a good look at her. You had to see her eyes, her nose, her whole face. Hidungnya, mukanya katanya berdarah-darah. Kayak mayat katanya. Kayak mati hidup dan. Zombie itu ya ceritanya yang diomongin sama cowok yang di radio itu ya. Stay strong ya. Jangan takut bro. Gue liat dia nyerang orang katanya. Rusak aja kayak radionya si Zombie. Rusak berasa banget. Selin suara. Kagak bisa lagi lupa gue. Need some sleep. Ngantuk gue nih katanya. Oh shit. Getar ya sih. Ini ceritanya cewek ditabrak sama dia ya. Truk bensin lagi. Truk bensin. Kalau buat grafik sama Resident Evil 3 yang kemarin yang baru itu kayaknya lebih bagus Resident Evil 3 ya, cuma tetap Resident Evil 2 ini engine-nya sama-sama RE engine bener-bener mantep, bener-bener keren lah. Cuma bedanya mungkin kalau yang di Resident Evil 3 itu udah kayak diperbagus lagi, udah disempurnain lagi lah dari RE 2 ini ya. Tapi tetap RE 2 ini tuh kata itu. Jenggotnya basah. Bangun ya orangnya. Nah, ini si Leon nih masih polisi Rocky ceritanya dia di sini. masih culun si Leon di sini ya, bukan kayak dari Resident Evil 6 yang udah sosokan pro gitu, tapi emang pro lah dia. Masih bensol deh ceritanya nih. Kalau di luar negeri isi bensin sendiri ya. That's weird. Aneh katanya. Dia dengar suara pecah, hah? Katanya. Saus libis.
Oke, di sini kita udah mulai main pakai Leon ya. Oke, look around. Masuk sini ya tujuannya. Asik. Hello? Anybody there? Ada orang enggak? Something's not right. Beres nih. Ta. Investigasi warung katanya. Oke. Ini sebenarnya gue udah tahu ya jalannya ke sini ya. Itu nggak apa-apa teh. Don't move. I'll be back for you. Dia nunjuk ke ruangan sini ya. Stop moving. Officer, you need help. Pak Pol, lu butuh bantuan katanya. Ini si Leon ini juga polisi ya. Gigit ya. Freeze. I'll shoot. Tembak langsung ya. Bisa. Oke. Tiga kali tembak sama ya kayak di Resident Evil 3 semua sama. Tuh inventory apa semua sama. Oke. Kunci buat buka pintu sini nih. Oke, open inventory ya. Ini masih bangun ya. No way. Bukan. This can't be. Gak mungkin katanya dia. Itu orang bisa bangun lagi gitu. Langsung ya. Oke, ini kita sini ditutup. Jadi kita muter lewat sini nih. Di sini kita bisa clear ya. Don't shoot. Get down. Susahan si Leon ya kalau di depan cewek. Gue nembak 3 kali kepala enggak mati, right? Sekali tembak mati. Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later when we're safe. Di depan cewek si Leon damage-nya langsung naik ya. Royok ceritanya ya. Suara itu kencang. Come on. Get in. Masuk kata. Hold on. Jangan. Cabut dia pakai mobil polisi yang digigit tadi. What the hell is going on? I don't know. Hopefully they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? The police, then. Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Is it Claire, Claire Redfield. Ada Chris Redfield. Live around here? Yang di Resident Evil, Chris Redfield berarti di Resident Evil 1 ya. Resident Evil 1 dia Stars Alpha Team sama si Jill, terus Resident Evil 5. Resident Evil 7 juga ada Chris Redfield. Cuman di Resident Evil 7 kurang keren ya. Si Chris-nya paling keren di Resident Evil 5. Oke. Okay. Upcom presence ini gue skip aja. Kelamaan enggak penting itu bukan cutscene, cuma kayak ya. Attention all citizens. Ini pembuat-pembuatnya gitu. Oke, okay, ini cutscene. Outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Kanan gratis sama obat gitu. Police station's not much far. Cakep ya si Claire. They'll know something. Yeah, but what if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Ini kota besar gitu. Pasti ada yang selamat. Ditutup ceritanya di barikade jalanannya. Looks like we're walking from here. Lah, nah dah deh.
ada orang lagi zombie lagi makan. More like running. Lari aja kita. Yeah, good call. Oh, kaget sih dia. Leon, we gotta back up. Mundur-mundur kata dia. Puta. Ini sopir truk yang tadi ya udah digigit sama cewek yang ditabrak sama dia sendiri. Get out now. Keluar-keluar kata. Gak bisa deh, go kata. Hold on. Mati sopir truknya ya. Kalau belakangnya gue bensol lagi. Mencing si Leon. Oh bukan, bensinnya bocor. Kira ngencing si Leon. Mokol, takut. Bedak nih mobilnya. Berpajak, oke. Tanki bensinnya meledak. Claire! Claire, you okay? Nyariin si Claire ya. Yeah, I'm alright. How about you? Jadi mereka terpisah ceritanya ya. Gara-gara ledakan itu. Go on ahead. I'll meet you at the station. Temu di polsek katanya. Iya. Jadi kita kesini nih. Di Resident Evil 2 ini kita nggak bisa ngeles ke di Resident Evil 3 ya. Jadi kalau kegigit sekali kegigit ya kegigit. Cuma bedanya kalau di sini kita bisa tangkis pakai sapu ipen kayak pisau, granat, flashbang. Kalau di Resident Evil 3 kan cuma bisa yang ngeles. Kalau di sini bisa tangkis. It's everybody. We've all turned. There it is. The station. Ada orang. Polsek. Ini zombie kita lewatin aja ya, nggak usah dilawan, buang-buang peluru. Aduh. Masalahnya di sini kan nggak bisa ngeles ya. Ini benar-benar harus teliti. Oke, untung nggak caution. Mungkin karena difficult assisted ya. Oke, berhasil. Ini sama yang kayak kita pakai si Carlos ngebunuh si Brad ya. Kantor polisi di main door pintu utama. Item di sini ya. Nah ini main hall ini. Hello? Is anybody here? Jodohan. Ini tuh udah bisa disimpan ya. Tuh, langsung dapat hingga namun gue lupa di sini. Sini kapasitinya cuma 12, kayaknya ntar bakalan dapat itunya ya, extended magazine. Kita ke explore surroundings dulu, kayaknya masih ada item-item yang berguna. Ntar kita buka pakai pisau. Oh ya, di atas ada peluru, gue baru ingat. Si Leon pakai sepatu apa itu ya? Kayak Adidas Superstar ya. Warna putih begitu. Gue salah jalan kayaknya. Ambil peluru sebelah sini nih. Gue mau ambil peluru handgun sih. Gue ingat ada peluru handgun di sini. Lima ya. Lumayan lah buat nambah-nambahin. Jadi 12-6 ya. Kita pertama cek ininya dulu ya, cek laptopnya dulu ini nih.
There has to be someone here. Pasti ada yang masih hidup nih kita ya. Sekarang hidup itu polisi satu ya. Not good. David, Marvin, you there? I found a way out. It's in here. Send reinforcements. East hallway. I gotta find that guy. Gue mesti cari tuh orang tuh. Ya. Kita kesini. Ini cuma kebuka nggak nyampe separo ya, seperempat juga nggak nyampe itu, kebuka secuil doang. Rangkak si Leon, ngolong. Nah ini nanti kita pakai fuse ya buat buka ini ya, ntar kita ambil fuse nya. Bilapan itu takut sih Leon ini. Nah di sini juga ada peluru. Ini lampu, pelurunya di bawah sini. Nah oke, 10 ya, banyak. Nah di dalam sini juga ada ini nih, pomade nih dalam kamar mandi nih. Nah ini nih. Oke, pomade ya dari dua, ntar taruhnya satu. Nah, gue gak perlu bawa banyak, menu-menuin tas ya. Oke, bener ya kesini. Jesus. Astaga. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door! Sabar, bu. I'll get you out. Ini ya, polisi yang tadi ya. Yang dicetep. Please! Come here, help me! I got you. Give me your other hand. Kayak ini ya ceritanya, ke digigit kaki ya, terus ke tiba sama pintunya itu ya. Oke. Jesus Christ. Meninggal ya. Terus sampai keluar-keluar. Nah di sini ada zombie nih. Karena ini nggak bisa berhindarin, mesti tembak dulu. Kaget sih Leon gitu. Nah kita balik lagi ke pintu tadi nih. Oke di sini rame ya. Langsung critical. Critical juga mantep dah Leon. 12-12 masih banyak tenang. Karena belum ada fuse jadi dia ngolong lagi ya. Masuknya sama nih dari polisi yang tadi. Dipeluk kan si Leon. Cium. Grab langsung ya, kepala jadi bubur. You're safe for now. Thanks. Marvin Browner. Leon Kennedy. There was another officer. I couldn't. Here. Sini. Ini yang polisi yang kegigit sama si Brad yang di Resident Evil 3 kemarin ya. Makanya ini ceritanya jadi setelah si Carlos sama si Tyrell masuk ke kantor polisi ya. Does anyone know what started this? Not a clue. But honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. Jadi baju, pakai baju polisi tempur. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station.
That officer you met earlier, Elliot. He thought this secret passageway might be the trick. Polisi yang tadi bisa ini nih, nemuin jalan rahasia lewat bawah tanah tuh. This is good news. We can get you to hospital. No, no, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Si Rob menang sama si Rocky ya. Now, you'll need this. Kasih pisau ya. I can't take it. Stop. And don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. You take it out. Or you run. Got it? Yes, sir. Bengong doang si Leon. Nah, dapat pisau ya. Nah, kalau di sini pisaunya ini ya. Ada duration ya. Jadi apa namanya? Lu bisa hancur pisaunya kalau lu sering pakai, sering nangkis-nangkis, sering lu tusuk-tusuk ke benda-benda, dia lama-lama kekikis, rusak. Habis pisaunya. Pertama kita buka dulu yang ini ya. Ada apa? Yang macan, singa, panah, burung ya. Singa, bukan ini. Panah, burung. Oke. Oh, di sini pisau kepake ya buat nangkis serangan zombie. Kalau di Resident Evil 3 kan nggak terlalu kepake karena ngeles di situ ya, bukan nangkis. Oke. Ini taruh dua ya, ini taruh. Karena masih mesti cari dua lagi ya. Oke, pakai pisau buat buka ini. This is not how I imagined my first day. Hari pertama gue begini ya, kayak. Yon. Dapat handgun ammo gue ke-12. Oke, langsung 23, mantap dah. Nah, ini triplek kayak kayu buat nganjel jendela. Nah, ini selada lagi. Di semua game Resident Evil selada selalu ada ya. Oke. Udah. Ntar triplek pakai buat ganjel jendela di depan. Oke, nah ini polisi yang mati yang dipakai si Carlos, yang kita pakai Carlos itu yang diserang sama Licker ya. Jadi ini benar-benar ceritanya satu nyambung gitu sama yang di Resident Evil 3 setelahnya. Tapi si Leon ntar cabut duluan daripada si Jill sama Carlos. Digaruk itu palanya kayaknya ya. Oke. Gue ingat yang ini. Palanya udah terkoyak begitu ya. Nah, ini kita bisa buat ganjal yang triplek ini, ganjal yang ini ntar. Ini ada zombie. Jadi untuk mengurangi cepat ya Yon, ada zombie. Tek 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 tek. Nah, disini kosong ya. Oke, map penting. Nah, ini map ya. Map kantor polisi 1F lantai 1. Sini ada flashbang. Oh, hingga ammo kalau di Resident Evil 3 flashbang ya. Jadi kita main kalau di Resident Evil 3 kan sini dibuka, kita belum ada bolt cutter, jadi kita lewat sini deh. Manjat ya. Oke, kita kesini dulu, coba tahu ada barang-barang. Hingga ammo lagi 5. Oke, 35, mantap. Tembak lumpuin nggak usah dah. Sama ya gunpowder. Enggak nak mau lagi 3 jadi 38. Ini ke kiri 9, ke kanan 9, ke kiri 15, bener enggak ya coba? Ke kanan 7. Oke, bener, gila. Apal gue.
Sama ini kombinasinya sama Resident Evil 3 ya. Semua kombinasi kode sama semua, Capcom gak ubah ya. Oke, ini gak penting. Nah ini pakai huruf depannya ini ya, ini E. D ya. Oh ini NED gue inget nih. Oke, yang kiri udah kebuka. Oke. Kaget gue. Yang ini MRV kalau enggak salah. MRG. Oke, benar-benar bukan MRV ya. Nah ini, nah ini nih yang gue bilang nih. High capacity buat ini. Oke, jadi 24 ya, mantap. Jadi banyak. Oke, dia hidup. Surprise, motherfucker. Kaget gua. Gila. Oh, gak liat lo. Ya. Oke, triplaknya gua. Oh, di sini ada triplak di depan. Selada lagi. Ini mesti pasang triplak ya, kalau enggak bakalan terus berdatangan. Lu tembak bunuh yang ini, ntar ada lagi gitu. Triplaknya ini gak bakal bisa hancur. Oke. Gila, kaget gue yang tadi, bener. Oke, ini harp ya, petunjuk-petunjuknya. Oke, ini gunpowder langsung aduk ya. Kombinasi gunpowder juga sama ya, Resident Evil 3. Gunpowder 2, handgun. High, sama high grade. Apa? Shotgun. Ini gue bawa 30 aja, gak usah banyak-banyak. Karena ini kapasitas udah banyak kan. Oke. Vegeta Herbal. Nah, kalau di Resident Evil sini bisa cuci foto ya. Nah, itu tuh. Fotonya Star Sigil ya. Foto pasukannya Sigil. Nah, yang ini nih. Sigil itu ceritanya senior ya di sini. Leon tuh adek-adean ya. Sigil tuh abang-abangan ya gitu ya istilahnya ya. Kita save aja. Sekian dulu ya buat video Resident Evil 2 part 1 ini, dimana nanti di part 2 gue bakal lanjutin si Leon naik ke atas buat ini cari medallion-medallion itu buat buka apa namanya pintu yang bawah tanah yang ditunjukin sama si Elliot itu ya. Dan sekian dulu buat video ini ya, terima kasih.